Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berbahagia dan yang saya hormati pada pagi hari ini, Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri beserta Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasih Kasubag, dan yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Korwil se-Kabupaten Wonogiri, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan tentunya Bapak Ibu Orang Tua Wali Murid se-Kabupaten Wonogiri yang kami banggakan dan yang kami cintai anak-anakku semuanya dari jenjang TK, SD maupun SMP. Senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita tak henti-hentinya selalu mengucap syukur Alhamdulillah. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Salah satunya, pada pagi hari ini, kita melaksanakan kurma, kuliah Ramadan bagi kita semuanya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, di bulan penuh makhluk pada kurikulum Merdeka Belajar, salah satu kegiatan kita yaitu kurikulum Mandiri Berbagi. Salawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat perjuangan beliau mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat dan keluarganya. Dan sampailah kepada kita pada saat ini, hingga kita bisa merasakan Islam yang seperti sekarang ini kita nikmati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ramadan datang untuk melatih kita menjadi manusia yang tabah, manusia yang sabar, dan tegar dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah. Saat ini yang kita rasakan pandemi COVID-19 ini masih dalam taraf selalu dalam pemecahan masalah, tetapi kita selalu bisa mengambil hikmah di saat pandemi COVID-19 ini. Ramadan datang bersama kita untuk mengantarkan kita menjadi manusia mulia, yaitu orang yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi segala larangannya. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, serta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ramadan adalah bulan penuh perjuangan untuk meraih derajat takwa kita semuanya sebagai manusia, insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki tiga hal, yaitu iman, ilmu, dan amal. Oleh karena itulah pada pagi hari ini kita semuanya, marilah kita gunakan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dan keimanan kita, ketakwaan kita, untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita punyai ini dengan istilah 3B, yaitu beribadah, belajar, dan berbagi. Tingkatkan kualitas iman dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Tegakkan sholat wajib kita 5 waktu setiap harinya kepada anak-anakku semuanya yang telah diajarkan kepada Bapak Ibu Guru kita. Dan lakukan amalan sunnah seperti sholat taraweh yang kita laksanakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan usai berbuka puasa. Kita laksanakan setelah kita menjalankan sholat isya secara berjamaah. Dan jangan lupa kepada anak-anakku semuanya, kita tingkatkan ibadah kita melakukan sholat duha ataupun sholat tahajud dan sebagainya yang telah kita ajarkan, yang telah kita dapatkan di sekolah bersama Bapak Ibu Guru PAI. Pendidikan Agama Islam yang selalu mengajarkan semua pengetahuan dan yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari tingkatkan kualitas ilmu kita dengan belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum.
anak-anakku semuanya, simak dengan baik ceramah tarawih yang nanti kita dapatkan di masjid-masjid, dan kita simak dengan baik semua tausiah yang akan diberikan atau dibagikan oleh teman-teman kita, dai-dai cilik kita yang akan selalu berbagi di bulan Ramadan ini dengan kajian pengantar buka puasa, dan baik secara luring maupun daring. Nah, anak-anakku semuanya yang kami banggakan dan yang kami cintai, mari tingkatkan kualitas amal ibadah kita dengan saling berbagi dan peduli sesama dengan tulus ikhlas. Harapannya kita semuanya akan menumbuhkan rasa empati dan jiwa sosial dalam diri kita. Lebih penting lagi, anak-anakku semua akan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan beribadah, semoga dengan belajar dan berbagi, maka iman, ilmu, dan takwa kita semakin meningkat. Hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin tenteram, dan hidup kita semakin bahagia. Itulah balasan yang kita dapatkan di dunia. Dan insya Allah di akhirat kelak, Allah siapkan surga bagi mereka yang bertakwa. Kami, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amaliyah ibadah lainnya di bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan bulan yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan segala rahmat dan berikan kepada semua kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Go nyawiji sesarengan bangun Wonogiri. Di bulan puasa ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita agar kita menjadi manusia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian yang bisa kami haturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.